Renault Duster bekas memang tidak populer di Indonesia, namun harganya yang terjangkau menjadi salah satu daya tarik bagi pembeli. Dalam review kami, kami mencoba Renault Duster RXL 1.5 diesel turbo 4x2 tahun 2017 dengan transmisi manual dan harga sekitar 120 jutaan. Performa mesin dari Renault Duster memang cukup baik. Mesin diesel 1.500 cm3 dengan teknologi turbo mampu memberikan torsi puncak 200 Nm dan tenaga 84 tenaga kuda. Namun, akselerasi yang kami uji coba dari 0 ke 100 km per jam memakan waktu 16,5 detik yang cukup lambat untuk sebuah SUV. Kelebihan Duster adalah konsumsi BBM yang hemat, hasil pengujian kami di dalam kota mencapai 13,2 km per liter dan 24,5 km per liter di jalan tol. Uji tanjakan yang kami lakukan pada Renault Duster juga memberikan hasil yang baik, meski perlu diketahui bahwa uji ini dilakukan secara ekstrim. Saat menanjak dengan beban penumpang sebanyak 400 kg dan kemiringan sekitar 21 derajat, Renault Duster bisa melaju dengan mudah. Interior Renault Duster juga terbilang baik dan nyaman. Headroom dan lebar kursi baris kedua cukup lega, meski legroom untuk tinggi badan sekitar 170 cm agak mentok. Kelebihan lain, posisi jok penumpang belakang yang rendah membuat posisi duduk lebih nyaman. Secara keseluruhan, Renault Duster bekas memang tidak sempurna namun memiliki beberapa kelebihan yang patut dipertimbangkan. Harga yang terjangkau, performa mesin yang irit BBM, dan interior yang nyaman menjadi salah satu kelebihan yang membuat Renault Duster layak dibeli.